Meri terbebasa ngagai semua bala kita te semampai begulengo kami ba Aiban dipancar terus dari studio BRTM Kuching Aiban sari tu hari Minggu 25/8 begulengo aku Bumawian kita ngepun ke Aiban pagi tu ngau berita tu. Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim bersetuju Sarawaknya di Palan Alengah Teruk begulai sama Kohos Sukansi 2027. Dato' Sri Anwar madah ke perkaranya dekat ditetap ke Baom Kabinet tidak diatur kena hari 3 tidak datai. Keupayaan Sarawak menganjur sukan di antara yang terbaik yang pernah kita adakan. Saya bagi pihak kerajaan Malaysia bersetuju untuk Sarawak bersama dengan kerajaan Malaysia menganjurkan sukan C2027. Pemutusnya digagal udah timendak pengulih ngau pemujur Sarawaknya di Palan Alengah Teruk Pekit Lumbak ngau main Malaysia ke 21 tahun tu serta fasiliti Lumbak ngau main ti cukup Alengah Teruk semua Pekitnya. Dato' Sri Anwar Mansur Kejakut tu maya pengerami nutup Sukma ke 21 di Stadium Perpaduan Kuching. Ngenang perkara kesama ia mai semua gerempong ngau upis Lumbak ngau main berengkanyi kabdiri ngau ngangkat ke prestasi atlet dikena napi serta ngatur Pekit Sukan C 2027. Ia megang harap ke semua tim mari semua menua nyaga serta ngetan ke penyerakup dengan semangat berpekit bak lumbak ngomain bakal ke dibantai Mai Sukma tahun tu. Berbangunnya Menteri Besar Dato' Sri Anwar bak pengerami kesama madah ke Sarawaknya di champion bak Sukma ke 21 udah timujur ngumpul 76 itim medal emas, 54 perak ngau 69 engkeraju. Sama dibantai nyak olahragawan atlet Selangor Andrew Goh Zeng Yin tibulih 5 medal emas hari 7 acara ke dipasok ya serta mujur mecah ke 2 titik rekod nasional ngau 2 rekod Sukma. Lalu atlet dari kontijen Negeri Sembilan Gan Cheng Ji dipadu jadi olahragawati udah tibulih 7 medal emas bak semua 7 acara ke dipasok ya serta mujur mecah ke 2 rekod Sukma 2022. Perintah menua sedia mantuk ngemansang ke Lumbak ngomain di Serata Malaysia. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Apeng madah ke Sukma ke 21 ti diatur di Sarawak. Ngayan ke perintah menua ti keras dekat berjalan ke pengawak ngau nakap pemanah nangkup peminta ngau guna ngatur semua pekil Lumbak ngomain. Kerajaan Sarawak sedia untuk membantu dalam kita membangunkan sokan seluruh negara. Dan dalam Sukma 21 ini, Kerajaan Sarawak telah memberi perkhidmatan yang terbaik dan mudah-mudahan ia akan terus menjadi satu benchmark dalam kita nak memupukkan tali persaudaraan di kalangan atlet dan juga anak muda Malaysia. Ia bisa benar pengharap semangat berpekit berlumbak ngomain penyerakup pengeran siang ngau disiplin tertinggi ulim rik gambar gaya menua ti manah dudia rila ngagai nembiak Malaysia. Ia maksud kejakutuk bak pengerami nutup Sukma edisi ke-21 Sarawak di Stadium Perpaduan Kuching. Sukma kediatur sekali tu ukai seminak ngayan ke semangat berpekit berlumbak ngomain tertinggi dan megang ngayan ke semangat penyerakup antara atlet ti bertanding ngau cara ti manah nyentuk ke mujur mecah ke sekedar ikut pekit ti baru. Tumega patutnya di ke pengukur kena ngangkat ke serta nenggap ke kawal bak semua atlet di Serata Malaysia. Ia megang beri terima kasih ngagai semua kontijen Sarawak tu dah mujurnya di champion Sukma edisi ke-21 mengumpul 76 itik medal emas. Upis Menteri Nembiat Lumbak Ngomain ngau pemansang orang dagang dekat berundiang kendur ngatur program Lumbak Ngomain Jemaah Ilak tidak atur bak luar bandaraya Kuching. Menteri Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah tu berindi hari nerima sambut ke cukup mana hari komuniti di luar bagi menua Kuching maya Lumbak Ngomain Malaysia Sukma ke-21 Sarawak bak bagi menua kebekal nyengkau bagi menua muka Sri Aman ngau betuang. Ini kita akan lihat kemungkinan insyaAllah di lain-lain masa jangan keluar. Bertapak di ibu negeri saja. Betul. Bawa keluar kerana sambutannya begitu hebat sekali. Betul. Di luar. Kelimpah hari uliah ngirik pengerinduk rakyat menua tu bahawa pengawal Lumbak ngemayan tu menggambari empas di mana ngagai sidak ke ngawal diri dalam industri dagang ngau homestay. Bekal ngau penyedia Sarawaknya di Palan Alengah Teruk Begulai Lumbak ngemayan C 2027 yang madah ke perintah Sarawak seminar netap ke prasyarat ungkup pengerami berjadi kedekat diatur di Kuching. Tempat-tempat lain. Jadi Kementerian Belia Sukan Pusat lebih kurang bersetuju ya sudah dibawa ke Kabinet Pusat. Dato' Sri Abdul Karim Mansur Kejakutu lebur di Randau Sarawak FM bak studio mini di Stadium Sarawak.
Kenyau hari bilik operasi cacar kerak Mpox dibuka kena 16 hari bulan 8 tu tadi. 1.8 juta ikut pejalai hari menua luar sudah diperiksa kena scan pengangat tubuh bak semua palan penamak menua tu. Pengawalnya ngembuan tuju dekat ngemanah kaki pengawal nyidi peranak menua tu ngatemuai hari menua luar ditambak ke Malaysia. Menteri Pengerai Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad madah katurnya dikena mantuk nyelih risiko kena rampit igit penyakitnya. Ia madah temuai tibisi ngayan ke tanda bakar tabin, ruam tau ke tanda bakar Mpox dekat dibaik nur di Persa Pengerai. 13 makmal, nyengkam 8 makmal perintah ngau 5 makmal luar, dia tu sudah sedia beroperasi untuk pengawal ngesah ke Persa PCR. Tajak pihak nadai kes baru Mpox diriput ke di Malaysia nak ke dia tu, ngujung ke 9 kes diriput ke alai kes ke penudi, diriput ke kena bulan 11 tahun 2023. Ia maksud kerja kutung agak pengarah berita di Dungun, Terengganu. Dr. Zulkifli menggamadah kebesai guna cakap jalan ke pengawal mata penyakit tau berampit tu tajak kes di Malaysia nadai bertambah. Atur berjaga-jaga menggak patut di pejalai berindik hari gerempong pengerai sedunia WHO udah netap ke Mpox nyadi. Pengawal berjimat patut di pejalai ke laban gerempong pengerai sedunia WHO udah netap ke Mpox nyadi penusah ngenyet pengerai Mensia Mayuh tidi kemerat ke antarabangsa. Berbangunnya kes denggi bisi nambah bak minggu epidemiologi ke-33 ME33 ianya dalam tempoh 11 nyentuk ke-17 hari bulan 8 hari 2278 kes bak minggu sebelum tu ngagai 2294 kes ngau 3 kes pemati ke Tegal denggi megak bisi direport ke. Direktur General UPIS Pengerai Datuk Dr. Muhammad Razi Abu Hassan bak sebengkak penerang kena hari 5 tu tadi madah ke semua kes demam denggi ke direport nyentuk ke ME33 ianya 92,827 kes antara dibanding ke 75,928 kes bak timpuh kesama tahun 2023. Datuk Dr. Muhammad Razi madah ke 83 kes pemati ke Tegal denggi bisa direport ke antara dibanding ke 54 kes pemati bak timpuh kesama tahun 2023. Penyampau palan kebisi alai denggi berampit ke diriput ba ME33 ianya 91 bengkak palan anti dibanding ke 86 bengkak palan ba minggu sebelumnya. Hari 91 bengkak palan ke diriput, 74 bengkak palan di Selangor, sama 3 di Kuala Lumpur ngau Putrajaya, Negeri Sembilan, Perak, Kelantan, Sabah serta sama sitik palan di Kedah ngau Pulau Pinang. Ia madah nitiaka Akta Pengerusakan Induk Utai Kemai Penyakit 1975 orang kebempu premis ditemu bisindur nyamuk bertelur oleh kena kompaun maksimum RM500 lalu atur kod dekat dipejalai ke nyamak sidak nak mujur mayar kompaun ti udah ditetap ke. Nitiah ke undang-undangnya orang kebempu premis ditemu salah bekod ke bagi penyalah ti keteruba oleh kena hukum maksimum RM10,000 atau ke jail 2 tahun atau ke kena tinggang 2 bengkak hukumnya lalu penyalah kedua dekat kena hukum RM50,000 atau ke jail 5 tahun atau ke kena tinggang 2 bengkak hukumnya. Sarawak Skills bersedia mansang nitiah kegaya pelajar ngau peminta industri di seruran mansang. Chairman Sarawak Skills, Tan Sri Dato' Amar Abdul Aziz Hussein madah. Tu setipat ngau pengawat Sarawak Skills, di dekat merambu gaya menua timeruan Dudia Rila, palantuk numbuh ke visi baru, ianya TVET Trendsetter. Berjaku bab pengerami ulang tahun ke-30 Sarawak Skills di Kuching yang mana ke visi baru tu dikenal negap kagi raban orang tinyulut bak latihan vocational ngau pemansam pengelandia. Ia mada Sarawak Skills ubah berpun hari nyadi inisiatif pemungkal ngau visi tidak ngangkat ke latihan vocational di Sarawak. Tang dia tu palanya udah mansangnya dipugut pemansam pelajar ngau industri di menua tu. Sarawak Skills menggak nyedia ke 13 bangsa program pelajar ngau latihan teknikal ngau vocational TVET ngagi bala nembiak ti baru tembuk belajar. Program ti disedia ke megak setipat ngau strategi pemansang sepengudah COVID-19 2030. Kenyau yang ditumbuh palantu udah ngada ke lebih 77,000 ikut graduate bak mayuh bengkah program pelajar ngau pengelandia. Nembiak tembuk nampung pelajar bak Institut Kemahiran Mara IKM Bintulu 2023 ngerikut ke 100% boleh kerja nanti dibanding ke 90% bak tahun sebelumnya. Sebelum ni keboleh pasaran keseluruhan 90% dan untuk tahun lepas 2023 kita dimaklumkan keboleh pasaran yang amat tinggi 100%. Jadi tahniahlah kepada pihak IKM dan juga kita berterima kasih kepada pihak industri yang bekerjasama dan mengambil pelajar-pelajar daripada IKM.
IKM Bintulu yang nyapalan latihan kluster minyak ngogis elektrikal ngau fabrikasi peringkat sijil ngau diploma dibuka kena bulan 12 tahun 2011. Nyalai kurs disedia ke bak IKM Bintulu setipak benar ngau peminta industri menua ngau megak di Bintulu. Siti Ajar Yasin, mereka pemekuk industri TBC di Bintulu megak, nguna palan latihan tundur ngatur kurs timpuh panda. Pelajar ari IKM Bintulu tu megak ulih nampung pelajar ngagai universiti di benua luar ke alai pemandu baru yang nyak tiga ikut nembiak IKM dekat nampung pelajar di Jerman. Ia maksud kerja kutu udah tiba jadi ke pengerami convocation ke-8 IKM Bintulu di Bintulu. Sehari itu, kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG 2024 Tikas Menua Sarawak diterus ke ngagai sekedak kanandur ke dipilih di Menua Tu ngau mai semangat patriotisme serta jiwa merdeka berseri mai ngau ngintu Bulan Kebangsaan 2024. Unit Media ngau Komunikasi Korporat UPIS Pemadam Malaysia Japen Sarawak bas bengkah penerang madah ke konvoi itu terus ke Pejalan Sidak barenggat kedua tiba kejang hari Induk UPIS Japen Sarawak ke Bintulu, ngau ngagai sekedak pelilih menua ke Bukai, Bakemiri, Lawas, Limbang, Tatau, Mukah, Tanjung Manis lalu tembuk di Sibu kena 31 hari bulan 8 tu. Mayuh macam program dekat diatur batia bengkah palan alai konvoi KMJG 2024 tu ngetu nyengkaum pantarama ekskelam Malaysia ku jiwa komuniti madani aktiviti kenegaraan ngau nyadong jalur Gemilang. Kelimparinya konvoi KMJG 2024 megah bisi ngatur pengawak nikik ke jalur Gemilang, begulai ngau sedadu tasik di Raja Malaysia maya nyambut hari kebangsaan peringkat Sarawak di dekat diatur bak Universiti Teknologi Sarawak, Sibu, kena 31 hari bulan 8 tu. Nyalai Mensia Mayuh tisemak ngau palan alai konvoi tu ngetu diperansang datang merik sukuang ngau ngitau jalur Gemilang serta ngerami kagik program-program tidi pejalai ke maya konvoi KMJG 2024. Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban Kitai ke pagi itu. Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Jadi ngotokku Bumawian malah ke diri mupuak dulu.